Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dari 4UITM1. Saya Aiziman. Saya Ukasha. Saya Hakim. Saya Hakim. Saya ingin menerangkan faktor bercerai udara. Pertama, aktiviti pembangunan dan persetujuan. Kedua, aktiviti pembangunan muka. Ketiga, aktiviti harian manusia. Nama saya Muhammad Aiziman. Saya ingin menerangkan tentang kesan-kesan pencemaran udara. Yang pertama, kesan kepada haiwan terancam dan mati. Kedua, kesan kepada bahan. Ketiga, kesan rumah hijau. Keempat, hujan AC. Okeylah. Hai, saya Ukasha. Saya akan menerangkan cara-cara mengatasi. So, yang pertama kita ada penanaman semula. Yang kedua, kita ada penggunaan petrol tanpa pelumbum. Dan yang ketiga, kita ada tindakan undang-undang. Sekian, terima kasih. Okay. Halo. Jumpa pula. Bye.